pertandingan One Pride. Baiklah, para peserta One Pride Pro Never Quit, sekali lagi ini adalah contender of fight di kelas flyweight 56.7 kg. Dan fighters kita pasti saya di sudut biru, fighters kelahiran kota Semarang, 24 tahun, 171 cm dengan disiplin bela diri Big Boxing Sementara kita beralih ke fighters kita di sudut merah, pastinya kelahiran Los Angeles, The Hellboy from Warrior Fight Camp, Rama Sukade. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Francino Cita. Dewan juri Bung Max Metino didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 Anthony Pajau, juri 2 Charles, juri 3 Miss Baudin. Dan pastinya wasit kita David Stern. Fighter, selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian dan bermain sportif. Tas glove. Balik sudut. Juri 1, juri 2, dan inilah partai contender fight di kelas flyweight yang akan dipandu oleh rekan saya, Nanda dan juga Bung Anji, silakan. Terima kasih Ovi, pertandingan kedua pada malam ini, contender fight antara Rama Supandi di sudut merah melawan Winardi di sudut biru. Bung Anji, iya. Melakukan sebuah serangan, Bung. Ini sebuah sewara yang ditujukan untuk menurunkan mental lawan. Betul. Ya, tapi rupanya Winardi cukup stabil. Iya. Kita akan melihat, Bung, apakah Winardi bisa bermain di atas. Wow! Adu tendang. Betul. Dan masih juga belum memberi keras. Satu pukulan keras dari Rama tepat mengenai wajah. Ya, dari ini menarik, Bung. Winardi. Seorang Rama yang merupakan BJJ artis, dia bisa bermain striking dengan cepat. Oh, take down. Oh, banyak take down. Apakah berhasil? Dibanting. Luar biasa. Iya, ini dia. Ya, terus putusan terus. Luar biasa, ya, Rama berupaya untuk melakukan takedown, ya, dan dihalau tidak terus oleh Winardi. Betul, iya. Kembali lagi di counter. Rapat, ya, dari seorang Rama Supandi. Ya. Dan kita harus melihat Winardi, 4 kali kemenangan, ya, ya, dimenangkan dari ronde pertama. Bu. Betul, betul. Ya. Ini harusnya Winardi mengambil underhook, ya, jadi posisi itu tidak terlalu sulit untuk membalikkan posisi. Rama masih mencoba mencari, ya, posisi, nah, side position. Ya. Sedikit lagi. Set position, ini dia. Ya, apakah Rama akan mendapatkan posisi terbaiknya, Bung? Ya, Rama untuk berupaya terus untuk mengambil posisi terbaik. Sementara Winardi berupaya terus agar jangan sampai masuk, ya, Bung. Winardi harus berhati-hati, Bung. Empat kemenangan yang dilakukan sama Rama Supandi, empat-empatnya dari ground fight. Ya, dari betul. Empat-empatnya adalah kuncian, Bung. Submission, ya. Betul. Ya, persis seperti basic fight-nya, dia adalah seorang BJJ artis. Dan kita akan melihat seorang Winardi. Tapi harus dicermati adalah pertandingan pertama Winardi. Dia melawan Kolik, Bung. Ya. Winardi memenangkan Winardi memenangkan pertandingan dengan Kimura dengan posisi, ya, yang Winardi ada di bawah, Bung. Iya, betul. Ya. Kita lihat mencoba Rama masih mengganggu, ya, untuk mencari posisi dari Winardi. Iya. Sepertinya Rama sedang melakukan apa? Upaya untuk melakukan arm triangle, ya. Kita lihat. Oh, rupanya kita lihat posisinya. Winardi juga tahu, ya, ya, dia berupaya juga untuk Winardi menahan. Winardi mencoba untuk shrimping atau, ya, bergerak ke, betul, samping untuk melepaskan, betul, dari posisi, ya, ini, Bung. Tapi terus, ini sebenarnya posisi yang sulit karena Winardi ada di posisi cage, mendekati, ya, cage. Oh. Apakah Rama akan bisa posisi mount, Bung? Kita lihat. Ya. Sepertinya Rama sengaja melakukan, ya, pancingan-pancingan kecil dengan pukulan-pukulan elbow. Oh, ya, dia berupaya lagi masuk lagi, ya, upaya untuk melakukan arm triangle. Kita lihat sedang direcanakan. Betul. Rama pintar mencari poin, Bung, dengan pukulan-pukulan kecil ya tadi, Bung. Ya. Mau tidak mau, Winardi harus segera keluar dari posisi, ya, ini. Ini posisi ini cukup melelahkan sebenarnya, Bung, di posisi, ya, bawah. One position. Iya. Belum. Ya. Belum one position. Yang diupayakan oleh Rama. Betul. Masih side, ya, position. Rama terlihat bertahan terus oleh Winardi, Bung. Iya. Berapa lama Winardi bisa bertahan, ya, dari posisi itu, Bung? Ya. Inisiatifnya harus segera keluar, ya, dari posisi ini. Jadi Winardi diperingati karena menarik celana dari Rama Supandi. Ya, Winardi saya pikir tidak bisa berdiam. Escape. Sayang sekali. Ditahan kembali oleh Rama. Betul. Tidak bisa lepas dengan mudah dari, ya, ini sangat dia. Timing reverse. Kembali. Ya. Oh, crucifix. 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 Berbahaya. Kita lihat. Ya. Oh, apa? Oh.
Apakah Rama akan finish, Bung? Iya, kita lihat. Ya. Bisa finish. Ya, kita lihat tangan. Sudah mulai berupaya diambil. Betul. Rama masih mencoba diambil. Dikit lagi. Ayo Rama, dikit lagi Rama. Sangat terbaik. Ini detik-detik menegangkan. Betul. Winardi, apakah Rama bisa melakukan kuncian di sini? Sedikit lagi. Luar biasa. Rama Subandi berhasil melakukan apa yang direncanakan dengan berhasil. Betul. Ya. Betul. Ini adalah contender fight kedua Rama, Bu. Ya. Pertama melawan Ervin, dikalahkan Ervin, dan saat ini Rama comeback. Ya. Apakah Rama akan melawan Suwardi sambil caklau ataukah Ervin? Iya. Yang jelas ini akan menjadi sangat seru kalau seandainya Rama bisa berhadapan dengan Suwardi. Iya. Dua orang megiji artis, Bu. Dua-duanya memiliki kelengkapan teknik yang luar biasa, terutama di ground game-nya. Kita lihat di sini kemampuan yang sudah berkembang dari Rama dengan striking-nya tadi, Bu. Iya, jauh-jauh sekali. Jauh berkembang, tidak hanya ground fighting, tapi juga memiliki stand-up yang cukup bagus. Baik. Untuk menyerahkan medali juara, kami turut mengundang Bapak Teguh Raharjo, perwakilan dari Kemenpora. Kami undang ke atas oktagon Bapak Teguh Raharjo untuk bergabung di One Pride Arena untuk menyerahkan atau mengalungkan medali kepada pemenang di malam hari ini. Baiklah, pecinta One Pride Pro Never Quit, wasit David Strom memberhentikan pertarungan ini pada ronde pertama. Menit keempat lewat satu detik saja dengan kemenangan tap out menggunakan teknik Kimura Armlock. Tentu saja kemenangan dari sudut merah, Rama. Baju One Pride as a winner pada malam hari ini, selamat. Dan yang hormat Bapak Teguh Raharjo, silakan Pak Teguh selaku perwakilan dari Kemenpora akan mengalungkan medali juara. Silakan Pak diabadikan terlebih dahulu, Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Teguh, bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Rama, luar biasa, setelah sekian lama saya tidak melihat Anda bertarung, dan malam hari ini seperti biasa, grappling Anda begitu mematikan. Iya, tentu saja saya sudah berlatih lebih baik lagi. Berapa lama persiapannya, Rama? Setiap hari. Setiap hari ya, nongkrong di camp ya. Special thanks mungkin malam hari ini kepada siapa saja? Untuk pelatih saya, kemudian untuk keluarga saya. Terutama saya lakukan ini untuk keluarga saya karena belakangan keluarga saya mendapatkan suatu musibah yang lumayan berat. Jadi saya gunakan ini kesempatan untuk membahagiakan mereka. Oke, luar biasa kemenangan ini untuk keluarga Rama Subandi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Rama Subandi. Congratulations.